Program pelestarian alam Bali, salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah melalui penanaman mangrove. Nah, terkait dengan ini, Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI daerah Bali dan NTB menggelar aktivitas menjaga ekosistem alam Bali, terutama di kawasan Tahura, Ngurah Rai, melakukan aksi penanaman mangrove yang dihadiri oleh Uskup Denpasar, Monsinyur Dr. Sylvester Sang. Tayangan khusus yang direkam oleh Denpasar TV Channel terkait dengan aksi pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove memeriahkan hari ulang tahun ke-99 WKRI tersebut. Denpasar TV Channel sempat melakukan wawancara eksklusif dengan Uskup Denpasar, Monsinyur Dr. Sylvester Sang, terkait dengan aksi penanaman mangrove di lokasi kegiatan, termasuk wawancara khusus juga yang dilakukan dengan Ketua WKRI Daerah Bali dan NTB. Sedikit aja Bapak Uskup untuk acara hari ini dan harapannya. Di hari ini sudah ada penanaman mangrove, itu dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu harus dijaga dan dipelihara demi kesejahteraan atau bonum komune, kesejahteraan bersama. Dan saya harap bahwa penanaman mangrove ini bukan cuma hari ini, semoga dilanjutkan terus sehingga di kawasan kita ini, yang menurut Bapak Subandi tadi, kawasan ini adalah kawasan mangrove yang luar biasa, itu tetap terjaga dan terpelihara dan bisa membawa manfaat bagi Pulau Bali itu sendiri, karena polusi bisa dikurangi dengan adanya begitu banyak mangrove yang ada di sini. Halo, saya Elizabeth Natalia Prawitasari, saya adalah Ketua Presidium WKRI DPD Bali NTB. Kami hari ini merayakan ulang tahun ke-99 dengan program penanaman mangrove, di mana kami menjalankan dengan Bapak Paus Franciscus tentang merawat bumi, yaitu Encyclical Laudato Si. Jadi harapan saya adalah kegiatan hari ini boleh berkelanjutan, dilanjutkan dengan banyak orang yang hari ini hadir dan banyak orang yang hari ini mengadopsi bibit mangrove sebagai program kami untuk mengenalkan alam kepada masyarakat luas. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Bumi, alam lestari mangrove Bali.
Jangan lupa subscribe.